Oke guys, ketemu lagi liputan. Kali ini gue lagi ada di mobil Mercedes-Benz E250 Cabrio. Sebelum kita bahas mobil ini secara mendalam, gue akan ngasih tahu ke teman-teman sekalian, mobil Mercedes seri E-Class ini mulai muncul itu pada tahun 1953 sampai 1962. Itu adalah generasi yang pertama. Wah, banyak disebut itu Mercedes Photon. Nah, selanjutnya itu ada namanya Mercedes Batman. Wah, kenapa Batman? Karena ada runcing-runcing di bagian belakangnya. Selanjutnya itu ada yang namanya Mercy Mini. Mercy Mini itu dia bentuknya yang lebih compact. Wah, habis itu ada yang namanya Mercy Macan, manis dan cantik. Wah, Tiger tuh lebih tepatnya, Mercy Tiger. Selanjutnya di tahun 90-an itu ada namanya Mercedes Boxer. Wah, dengan bodi yang besar, itu seri E, dia ada E300, E280. Setelah tahun 95 itu muncullah seri E juga yang bermata kacang. Wah, terpisah tuh lampu depan ya guys. Selanjutnya lagi muncul di tahun 2000-an, lebih di pembaruan lagi, lampu kacangnya lebih membesar. Nah, dari 7 generasi tersebut lahirlah mobil seri E, yaitu E250 Cabrio. Nah, Cabrio ini sendiri banyak variannya, seri E-nya. Kenapa? Ada yang sedan, ada yang coupe. Nah, ini sendiri sebelah gua, ini adalah yang Cabrio guys. Atapnya bisa kebuka, dia soft top. Kita lanjut ke bagian modifikasi dari mobil ini sendiri nih guys. Kita mulai dari eksterior. Yang pertama di bagian depan nih. Secara gua lihat dari kasat mata gua, mobil seri tipe E ini tidak banyak perubahan, apalagi dengan ownernya. Karena ownernya lebih suka yang simple-simple aja mungkin. Karena di sini masih mempertahankan chrome-nya dengan logo besar Mercedes-Benz di depan. Dan yang menarik menurut gua, di tahun mobilnya 2012, sensor parkingnya udah cukup banyak nih di bagian bumpernya. Ada 6 sisi sensor parking yang kalau di lampu merah tuh bunyi tetut-tetut-tetut. Safety juga, di tahun 2012 sudah ada sensor parking yang banyak. Nah, kalau di sini, ini untuk apa? Kalau gua lihat, ini jelas. Untuk kalau bahasanya ini kecrutan atau air semprot untuk washer, untuk lampunya guys. Tidak ada perubahan di bagian depan mobil ini sendiri. Kita lanjut samping. Untuk bagian sisi samping dari mobil ini tidak ada perubahan, masih tetap standar. Yang gue lihat, gue lebih suka atapnya kebuka gini. Bodinya kelihatan besar, apalagi ini sudah sas guys. Jadi standarnya aja ini mobil udah bagus banget. Dan tipe E ini adalah dari kelas Mercedes. Yang pertama itu ada C-Class, yang kedua itu ada E-Class, yang paling tinggi itu stratanya adalah S-Class. Nah, seri E-Class ini sendiri di E250 CGI ini adalah gabungan dari kemewahan dan sporty. Kita lanjut ke bagian belakang. Dari sisi bagian belakang, wah, sudah terlihat jelas banyak lampu yang super, dan ini sudah LED full, dan top lamp di bagian dari mobil ini. Dan ada yang lucu, ini adalah antena. Wah, bentuknya lucu. Kalau gue sih sebenarnya mobilnya sendiri pinginnya delete chrome, jadi karena warnanya silver lebih cocok chrome-chrome-nya, itu kayak dilepas aja atau diwarnain dengan silvernya guys. Dari bagian belakang tidak ada penambahan dari body kitnya, masih standar semua, dan ini standar sudah ada diffusernya sendiri. Ah, ini adalah yang makin sportinya guys. Seperti penutup speaker bagian ini, tapi ini bukan speaker, aslinya ada speaker, tapi kalau dia tertutup atapnya tidak terlihatan. Kalau dibuka gini nih, penutup speakernya kelihatan guys. Op. Sebelum kita lanjut, gue pengen lihat ini sensor parking. Wah, jadi dari belakang tuh ketahuan tuh
letak parkirnya sebelah mana, atau kalau berkedip-kedip ada lampu LED-nya, guys. Dari atap bagian mobilnya sendiri sudah melakukan perubahan, guys. Tadinya berwarna hitam, sekarang dirubah warna merah marun. Kenapa? Mungkin sudah kusam di warna hitamnya. Wah, di upgrade merah lebih cocok warna silver ketemu warna merah. Kita ke bagian kaki-kaki, guys. Mobilnya sendiri sudah melakukan perubahan di bagian velg. Dia menggunakan HSR Force AZLT ring 19. Lebarnya ini 10 dan 11 dengan ET-nya 25 dan di 20. Dibaluti ban bagian depan ini 225 35 dan di bagian belakang 255 30, guys. Kenapa berbeda? Karena jelas dari lebar velg ini sendiri berbeda depan dan belakangnya. Karena kita mengejar fitment dari mobil ini, makanya kita letakkan di 255-30 di bagian belakang. Kenapa? Karena bibir velgnya biar bisa lebih keluar menarik, guys. Kita bahas dari desain velgnya nih. Desain velg ini sendiri sangat-sangat futuristik dan kalar. Wah, warnanya ini adalah warna bronze. Kalau disebutnya ini Cooper Face Broad Slip. Wah, cakep kan? Dan gue mau kasih tau info ke teman-teman, velg ini adalah two-face, jadi face-nya bisa diganti nih. Kalau misalkan ada di bagian lift-nya atau dari velg bagian luar, itu bisa diganti. Nah, itulah gunanya two-face. Jadi kita bosan dengan mukanya nih, kita bisa ganti, guys. Ataupun pengen upgrade ke ring 20, bisa. Tetap pakai yang di tengahnya ini face-nya, pakai lift-nya yang di 20. Itu kerennya nih, two-face seperti ini nih. Hai, sir. Ngebuat velg begini, guys. Yang mau pesan bisa langsung DM ke Instagramnya HSR4. Selanjutnya kita bahas masalah kaki-kaki. Mobil ini sendiri sudah menggunakan air suspension dari Feel Air 4 manajemen. Perbedaan 4 dan 2 itu apa sih, Bang? 4 dan 2 itu adalah dari ke sisi dan balonnya. Itu kalau yang 4 titik itu bisa di-style satu-satu tuh, guys. Kalau yang 2 titik itu bisa di-style cuma bagian depan dan belakang saja. Jadi kayak gitu tuh perbedaannya antara 4 dan 2. Selain yang tadi gue sebutin, mobil ini juga sudah melakukan perubahan di bagian lower arm-nya, guys. Sudah dimodifikasi biar dapet style-nya begini nih. Atau kalau anak zaman sekarang bilang itu nyetel, wah gitu tuh, guys. Untuk bagian kaki-kaki bagian belakang dari mobil ini sendiri sudah melakukan perubahan di bagian toe arm-nya, guys. Itu kita custom biar toe-nya itu pas dengan fitment dari mobil ini sendiri. Dan tentunya camber kita juga kita custom, guys, biar penyesuaian pada saat airsash-nya turun pas banget tentunya. Dan mobilnya sendiri sudah pol-polan di bagian kakinya, apalagi mobil ini proyek kedepannya adalah ikut kontes dengan berbagai tentunya. Selanjutnya kita bahas ke bagian interior. Interior dari mobil ini tidak ada perubahan sama sekali. Masih mempertahankan originalnya di tahun 2012, guys. Kita lihat di tahun 2022, mobil ini masih canggih, masih layak untuk dibeli. Kenapa? Kita bahas satu persatu nih. Dari bagian sisi kanan aja, ini adalah pengatur dari joknya, guys. Joknya sudah elektrik, bisa diatur memorinya 1 dan 2 dan 3. Lampunya di bagian ini sudah auto, ada tombolnya. Dan yang terlihat di sini adalah ini kontrol untuk air suspensi. Jadi kita bisa melihat tekanan angin di bagian balon-balonnya itu tersedia semua nih, guys, dari keempat anginnya. Kita lanjut ke bagian setir dari mobil ini. Setirnya simpel, melambangkan Mercedes-Benz banget, dan ada tombol untuk audio, dan ini untuk MID di bagian tengah. Dan ini setirnya sudah bisa elektrik, teleskopik, dan tilt. Yang ini sudah namanya cruise control, guys. Jadi di tahun 2012 udah ada. Mungkin teman-teman yang baru punya mobil di tahun 2017-18, 2012 sudah ada di mobil Mercedes E250 tentunya. Selanjutnya kita bahas di bagian instrumen MID-nya nih. Dia masih menggunakan jarum di bagian dari ampere bensin, jamnya yang analog, dari kilometernya, dari RPM masih menggunakan
jarum dan ada suhu panas, itu masih menggunakan jarum. Tapi di bagian tengah dari speedometernya ini sudah layar dan dia menampilkan begitu banyak fitur yang ada di Mercedes ini nih guys. Kita lanjut di bagian tengah dari interior mobil ini, kita disambut dengan layar seperti head unit. Ini dia gunanya untuk mengontrol audio, radio, MP3 dan di sini juga bisa menggunakan telepon guys. Tapi teleponnya ini sendiri di zaman dulu 2012 itu menggunakan kartu SIM card yang kecil, tapi zaman sekarang udah nggak digunain lagi, jadi ya ini tidak berfungsi nih untuk teleponnya. Selebihnya masih standar semua. Nah ini ada mode sport. Nah sportnya untuk mobil seri E250 Cabrio ini untuk dia mengatur tinggi dari mobil ini dan kerasnya. Wah, kalau kita tekan sport, dia mengatur suspensinya. Kalau standar tuh masih keras. Nah, itu diatur lewat tombol yang ada tulisannya sport ini nih guys. Selanjutnya ada sensor parking. Nah, ada tombol di bagian kanan. Ini gunanya untuk headrest di bagian belakang. Dia bisa elektrik naik dan turunnya guys. Kalau kita risih, diliatin lagi buka atap begini nih, kita bisa tinggiin tuh. Tengah-tengahnya ketutup, ada tirainya gitu. Selanjutnya kita ke bagian instrumen AC-nya nih. Ini sudah full digital dan bisa diatur kanan dan kiri suhunya, dual zone. Di sini juga banyak laci penyimpanan. Ini ada untuk asbak. Di zaman tahun 2012, mobil-mobil mewah itu masih menggunakan asbak. Iya, dalam mobil ngerokok sih nggak bagus ya. Ngebauin mobil dan kotor juga abunya. Tapi mobil-mobil mewah itu rata-rata di zaman segitu tuh menyediain asbak nih guys. Tentunya ada soket lighter di bagian sini. Dan ini otomatik 7 percepatan yang bisa diatur dengan manual. Dan untuk di bagian kursor ada joystick. Wah, joystick untuk mengatur bagian sisi MED di tengah ini nih guys. Selebihnya standar. Ini semua masih rapih banget nih. Rapih banget joknya. Benar-benar masih padat banget. Dan ini lampunya masih standar pabrikan banget, jadi mewahnya itu dapat banget guys. Wah, kelebihan dari mobil ini menurut gue banyak banget, apalagi di bagian elektrikalnya tentunya. Oh iya, Sultan sampai lupa ngebahas tentang audio mobil ini nih guys. Audio mobil ini sudah menggunakan Herman Cardo di bagian speakernya nih. Ada banyak speaker di sini. Kalau kita lihat mungkin hanya 4 di bagian pintu, tapi kalau gue hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 speaker dalam mobil yang sekecil ini. Ini kalau porsi bawah gue begini nih, di bagian belakang tuh agak sempit. Tapi ya nggak pelit, mobil boleh 2 pintu, tapi nggak pelit guys. Masih bisa bawa 4 penumpang. Kayaknya gue pingin ngerasain duduk di bagian belakang mobil ini nih guys. Wah, pintunya yang panjang di sini kenapa? Karena dua pintu nih. Biasanya panjang pintu tuh nggak nyampe segini, ini nyampe banget. Nah, teman-teman penasaran kan? Gimana sih bang ngebukanya? Apa kita setel-setel dulu di sininya biar naik ke belakang? Ini kan rapat banget nih. Untuk Mercy ini sendiri, caranya gampang banget. Tinggal tarik bagian sini, didorong, dia sudah elektrik maju sendiri tuh guys, sudah otomatis. Dia menyesuaikan lagi dengan posisi yang sebelumnya tuh. Dengan posisi duduk gue yang tadi, tinggi gue 168 cm, ini masih pas sih, masih pas banget jaraknya ya, tinggal segini-segini, nyaman. Apalagi ini mobil dipakai untuk keluarga yang berempat, untuk ke pantai, naik-naik perbukitan, jalan-jalan sore, boleh dah kalian beli mobil ini guys. Nah, di tengahnya udah ada head armrest-nya dan ada juga cup holder di bagian sini. Wah, ini kan kependekan nih. Kalau tinggiin tinggal tekan di depan, nanti tinggi sendiri yang ini tadi gue bilang tuh, guys. Untuk keluar juga gampang. Tinggal diginiin, set. Di otomatis maju. Udah deh, tinggal keluar. Tuh, gampang banget kan mobil ini naik dan turun ya. Kelihatannya emang ribet, tapi enggak sih, enggak ribet. Guys,
gimana mobil ini modifikasinya, ganteng kan? Teman-teman boleh langsung komen di bawah project apa lagi yang gue bakal lakuin di mobil ini bersama ownernya. Wah, ini kan masih banyak yang kurang nih, siapa tahu ada inspirasi dari teman-teman sekalian. Bang, apain mobilnya dong, giniin dong, pasangin dong, boleh langsung komen di bawah. Karena itu penting bagi gue. Segitu dulu video gue kali ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya, jangan di skip-skip. Gue Suta pamit undur diri, ingat velg, ingat HSR.